Halo, jumpa lagi Sobat Unique Kitchen semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Cukup lama tidak menyapa kalian, rasanya sangat rindu sekali. Kali ini Unique Kitchen akan membuat satu menu masakan yang sangat menggugah selera, yaitu oseng granat daging sapi. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara mengolahnya, yuk disimak saja videonya hingga selesai. Terima kasih. Nah, inilah hasilnya, oseng granat daging sapi. Mungkin pada sebagian orang, oseng ini sangatlah pedas karena menggunakan banyak cabai. Namun ada sebagian menganggapnya biasa saja. Dari penampilannya, oseng ini sangatlah menggoda. Apalagi, bagi yang menyukai petai, pasti bisa nambah berkali-kali. Rasa pedas, gurih, manis dan asin semuanya tercampur menjadi satu, sehingga rasanya benar-benar mantap. Jadi, bagi kalian yang suka, bisa dicoba resepnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mensupport channel Unique Kitchen dan selalu setia menyimak videonya hingga selesai. Semoga menu-menu Unique Kitchen sangatlah bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.